2M bisa dapat bis 5 enggak? Bisa. Bisa. DP, jadiin DP. DP kan 30%, 40%. Lu bagi 5 2 juta berarti kan satunya sekitar berapa tuh? 400 ya. 400. Oke. 400 jutaan berarti DP. 400 jutaan berarti dapat bis sekitar tahun 2017, 2008, 2017 kan. Bisa beli 2017 5 unit. DP. Iya, 2M dijadiin DP buat bis 5. Bisa. Satunya 400-an berarti kan. Bisnya harga berkisar antara harga 1,2-1,7. Berarti kan dapat sekitar tahun 2017. 2017 yang ada di Pro. Bus bekas kisaran 7 sembarangan aja, tahun berapa? Kalau 2017 Adi Putro itu 1626 masih di angka 1,3-1,4. Apalagi sekarang barang susah nih. Hasis baru ada di akhir tahun. Makanya harganya pada tinggi-tinggi. Pada nahan harga. Mas kata-kata. Pelik Sandi memantau. 2013 harga 700. Lu masih motong depan belakang. Ya kan? Motong depan belakang masih 200 kan. Bisa. Cuman kalau terlalu tua juga kan kita mikir. Biaya maintenance-nya dipakai buat ngangsur bis-bis baru bisa. Tik, 2019 terakhir mana ada 2019 1,2. Kagak ada, ngaco. Dino SHD aja 2019 baru 2019 masih di 1,5 1,6. 1,6 lah. Mas, cara ngatur biaya solar, biaya solar mah kagak bisa diatur, Mas. Solar kan dipakai, bukan diminum. Ya habisnya berapa itu? Gimana bisa diatur? Kemarin JB2 2018 laku. JB2 2018. Kok 2018 JB2? JB3 kali. Punya siapa? Murah amat. Beli satu bus kita terima bersih sasis baru dan keluar dari karoseri. Beli satu bus kita terima bersih sasis baru dan keluar dari karoseri berapa duit? 2,1 mungkin sekarang, 2,1-2,2. Mas, kemarin harus sasis, emang ada sasis? Oh iya, bukan gue. Ini RM udah mulai keluar. Basarnas Wonosobo siap kapal, Mas Rian saat camping bar. Oh siap! Jadis 3 keluarnya Maret 2018. Oh, tapi murah loh 2018 JB2 Adi Putra 1,2. Murah banget itu. Udah laku kapan hari sama Kang Enyon? Ya, berarti orang butuh. Kalau Enyon yang dapat mah gak heran. Gak heran. Rian Mahendra Tamas RM. Hino RM gantinya Hino RK Mas. Bukan. RM itu upgrade-annya RN. Kalau Hino R260-nya jadi R280. Jadi Hino itu besok ada dua. Satu R280, yang satunya RM280. Jadi yang R260 udah enggak ada, sudah mati, ganti R280. Sama Hino ngeluarin produk terbaru RM280. Mas ikut kerja, Mas siap jadi apa aja udah pusing. Eh buset, gua aja masih nganggur. Sampai teriok, hai Mas Rian, hey Pit.
Bodi SHD. Adi Putra tuh terakhir sekitar 600-650 mas, tapi dia bikin pengumuman kemarin naik dia 2023 ini. Nggak tahu harga barunya sekarang berapa. Semoga sehat selalu ya Allah, saya ganteng banget ini orang, saya paling pinter. Maksudnya? Gue lucu karena gue ada orang-orang kayak gitu. RM280 itu terkenal dari, benar-benar mungkin. Mungkin itu Hino ngasih apresiasi gue ya. RM itu Rian Mahendra, gue juga 15.26 masih tinggi juga harga. Semua harga masih tinggi karena barang kosong mas.